Oke. Apa yang kalian kangenin dari Koko? Mana kameranya? Ini kameranya. Hmm. Apa yang kalian kangenin dari Koko? Ayu. Ayu. Ayu Dewi. Apa yang kalian kangenin dari Koko? Dulu dan sekarang. Enggak usah dulu dan sekarang. Enggak dulu dan sekarang. Kangennya sekarang dong. Canda dulu. Canda dulu. Yang sekarang dikangenin sama Koko tuh dulu tuh Koko. Dulu lagi yang. Enggak, Koko tuh enggak, tapi sekarang tuh jarang ketemu Koko karena Koko kan sekarang udah pindah rumah. Oh, terus enggak lebih jauh daripada yang sekarang. Jadi dan sekarang kan Koko udah berkeluarga, jadi enggak segampang itu kalau mau ngajakin Koko gitu. Kalau dulu kan yuk Koko nyusul gitu. Kalau sekarang kan kayak iya ntar dulu gitu Koko nanti dulu lah, pokoknya kan bagus, Koko mau tamain keluarga gitu. Cuma nih kangkung, terus kali-kali yang Koko nyusul, Koko bawa kameramen. Lu kagak, lu dari tadi udah ngomong, udah capek. Gak masa kalau aku kan persiapan di rumah, ini Koko langsung ngambil cabutan. Tapi boleh cerita, apa yang kangen dari gua? Sincerity. Ini belum lu buka kan? Koko tuh orang tulus. Apa yang lo kangenin dari gua? Bukan Koko, orangnya kayak gimana? Beda lo. Yang salah bukan gue. Salah Ayu bawa ini. Jadi gue makin dikasih makan, makin gak bisa mikir. Mau gue pulang nih, keluar nih. Makan gue lagi. Baru sekutu gue kelihatannya sih ngeri juga sih. Apa aja apa? Iya, taruh aja, gak apa-apa. Kan capek dia mikir. Dua kali lagi nih, gue nanya nih. Bercanda-bercanda kita. Ada yang mau nasi lagi gak? Enggak. Yang rindu. Mbak, mau roti pakai nasi dong? Bener loh. Nasi pakai kue. Dia mau roti pakai nasi. Mbak, mentang-mentang rumah mbak. Boleh mbak, saya mau ngambilnya gimana mbak? Iya, gak apa-apa. Mbak, saya angkatin buat mbak nih mbak. Kok ini gimana minumnya sih kok kelapanya? Nah tuh, semua nanya itu gimana minumnya tuh, udah. Oke. Kayaknya sedotan dulu gue ambil tadi. Iya udah, nggak gue jadi puyeng sekarang. Iwet, kalau Iwet apa Wet yang kangen dari Koko? Melani. Jadi gini tadi suruh jawab satu-satu yang dikangenin dari Koko tuh apa? Kalau gue kan dulu Koko gak, sekarang tuh Koko agak susah ketemu karena kan Koko udah pindah rumah tuh gitu kan berbuat jauh banget pastikan, Koko tapi bagaimanapun juga gue sama Iwet yang udah pernah ke rumah Koko. Iya gue semuanya semuanya belum pernah ke rumah Koko. Apa sih? Gue emang gue udah gituin sih gue jaga rasa. Gue kan dulu rumah yang kita. Terus minumnya gimana? Pakai. Gak usah dinaikin. Eh enggak deh, aku nambing sama dia. Sedotannya mana kok, Tuhan? Kok judes, gak boleh judes. Emang ayam kokonya enak? Gue lagi nanya tentang gue lu. Iya, gue pake gambar sukasi lu dari Jempol. Ya bagus tuh jadi konten loh, jadi setiap lo ketemu kita, setiap lo nanya selalu ngering jawab, itu bagus. Iya, bagus. Itu jadi konsep. Iya, kayak gue. Nanti pas lo udah gak ada, baru kita jawab. Oh, orangnya. Udah gak ada, ya Allah. Tapi di konten kita. Iya. Beneran kok, beneran. Gue tuh kalau di dajat, gue ada gini, kalau gue ngasih tebakan gak ada yang pernah mau jawab. Jadi gue lu. Makan lah ya. Mel. Ya abis pada makan ayam moko, gue makan ayam moko. Gue enggak loh. Kayak kelapa. Enak. 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 Kenalin dulu lah kelapanya. Baru cincin lo, Mel. Oke, terus ya. Oh, lagi lanjut. Oke, Luna, oke. Luna. Oh, ya. Kayak mouse ya? Bukan. Kayak mouse. Ini namanya Ion. Iya, tahu ya. Boleh saya ngobrol dulu sama Luna? Ya. Apa Koko? Ya mending ngobrol sama dia. Iya, dia paling benar. Dia paling benar. Gua benar kalau jawab. Dia paling benar jawabnya. Makan ayam boku dulu, guys. Udah deh gini deh. Bentar. Ya, ayam boku. Dia bawa gorengan tadi kemari. Lu mau nyampur banyak banget, Mel. Nih ayam boku. Di mana perut tuh enggak ini enggak jeletet. Enggak. Eh, dia tuh menang banyak. Apa? Bawa cuma gorengan, dapat kue, ayam boku semuanya. Nah, pulang, maaf ini Koko udah bikin capek banget. Boleh main ini aja ambil. Jadi lu oke guys, ini konsep yang ketiga ya. Ya. Ini lu ngambil. Gua jadi hostnya aja ya. Gua bacain ya. Ya udah, ini lu ngambil. Enggak usah itu ada nama doang. Lu sebutin. Tuh, yang gua baru ngambil udah langsung Iwet. Iya, gua udah. Lah, Iwet lah langsung lah. Enggak. Menurut lu Iwet seperti apa yang lu suka dari Iwet, apa yang lu enggak suka dari Iwet? Tapi pertanyaannya enggak ada, pertanyaannya cuma Iwet doang. Apa yang lu suka dari Iwet? Pertanyaannya itu. Boleh enggak lu dengerin apa yang gua ngomong? Di konten gua nih. Jangan bikin gua emosi.
Gua cuma nanya aja, apa yang lu suka dari Iwet, apa yang lu gak suka dari Iwet? Maaf, ini rumah gue. Jangan berantem-berantem di sini. Kalau gue segini, dia segini, oke. Eh, tapi kan tadi kita udah jawab ya, gak suka Iwet kenapa di konten gue ya? Iya. Mrs. Ayu Dewi. You. Gak ada, gak sampai 100.000 konten gue. Subscribernya gak sampai 100.000. Ya, jadi tolong dijawab aja. Iya. Tolong nih teman-teman, tolong. Iya, iya. Tolong. Iwet. Iwet yang gua enggak suka dari Iwet suka cancel last minute. Nah. Terus udah gitu suka enggak ngabarin kalau misalnya mau ngerubah rencana. Terus bilangnya apa atau kejadiannya apa? Bilangnya mau tidur, besok taunya besok sepedaan sama orang. Padahal mah bilang aja kalau mau sepedaan sama orang, enggak usah bilang tahu jam tidur enak ya. Gitu. Bohong-bohong. Tipu-tipu gitu. Kan gua anaknya enggak enakan. Nah itu, enggak enakan justru membawa ke musrika atau ke musrika. Ke parahan. Mending bilang aja, "Guys, sorry banget gua besok sepedaan pagi asli." Tapi akhirnya dia jujur, "Sorry gua enggak bisa, gua mau sepedaan besok." Eh, hujan. Emang enggak boleh ya. Tapi lu suka dari Iwet apa? Harus ada sukanya, jangan enggak boleh jahat mulu. Yang enggak sukanya udah banyak. Enggak boleh jahat mulu. Tadi gua kan dia nanya, "Punya mulu, bang, punya." Udah setengah mata lo. Udah, Mel. Udah. Bahaya, bukan masalah belipetnya. Dari tadi udah minyak, gula. Spek lu udah gak bisa nahan. Udah kasihan banget. Air. Boleh, Mbak. Ya, iya. Apa yang lo suka dari Iwet? Apa yang aku suka dari Iwet? Apa ya? Sama lebih banyak. Stop! Lama ya jawabnya ya. Dia suka ngajarin gue ini. Nancy. Bahasa basi banget ini. Bahasa basi. Enggak, itu yang gue recall pertama kali yang ngajarin gue MC tuh Iwet. Iwet yang ngajarin ini tuh jangan gini, itu gitu. Walaupun salah juga dia enggak marah, cuma bete aja paling. Dia enggak mau banget. Iya, enggak jawab ya. Jawabannya kayaknya enggak. Ya gue lupa apa yang gue suka dari Iwet karena terakhir-terakhir banyak yang gue enggak suka. Gimana sih? Susah banget ngomongnya. Saya emosi. Kayaknya di vlog gue emosi banget ya. Karena udah paling terakhir aja nih. Gue takut. Oke, Iwet. Kayaknya beneran nih, spank lo copot dulu. Copot ya, spank gue tuh gak pula. Ya, masuk kan dalam situ. Ya, gila. Ih, lu gila lu. Luna. Luna. Apa yang lu lihat dari seorang Luna Maya? Lu ganti? Iya, gua ganti. Biar ada perubahan ya. Biar ada pertanyaan lain ya. Enggak, harusnya sama semua. Biar dong, masa tiba-tiba beda sendiri? Jadinya enak. Gila ya. Konten-konten gua yang cepet gitu. Ya udah, menurut Iwet, apa yang Iwet suka dari Luna? Apa yang Iwet enggak suka dari Luna? Tadi pertanyaan gitu udah. Apa yang lu bisa ambil dari seorang Luna Maya? Gua jawab ya. Ya. Dia naksir sama Luna. Cuman nggak nyampe, jadi akhirnya dia disahabatin aja. Manajernya dikasih, padahal Iwet tuh orang nggak berbagi loh, kayak Joey Friend. Tapi manajernya dia dikasih buat Luna sampai nggak ngurusin dia sendiri, dia ikhlas. Nah, dia masih bener naksir sama si Luna, masih nanya nggak naksir balik. Buat gue boleh nggak sih nih? Boleh, Lun. Jangan lah, handphone gue aja buat ngomong. Lu udah balik, katanya mau istirahat dulu. Kalau lagi mau pulang nih. Sorry, boleh jadi jawab aja. Ya. Yang tadi ya. Benar ya? Iya, tadi benar. Jawab yang enggak sukanya coba. Yang enggak sukanya apa? Kacau lo pada lo. Coba. Ini pas enggak sih di handphone baru? Beda itu yang kecil. Iya kan gue kecil. Boleh langsung dijawab aja. Habis itu biar gosip. Biar gosip. Iya. Mana handphone? Yang gue suka Luna itu pekerja keras. Coba itu. Udah belum. Apa yang lo ambil dari seorang Luna Maya? Lah, tadi jawabannya apa yang lo suka sama enggak suka? Udah gue jawab. Yang gak suka apa? Yang dia gak suka. Apa yang lo gak suka dari Luna deh? Luna tuh kadang-kadang suka gak punya pendirian. Masa sih? Berantem abis ini. Masa sih? Dia kadang-kadang suka gak punya pendirian sebenarnya. Contoh? Dia sama siapa dia jadi gimana? Dia sama siapa dia jadi gimana? Oh, bunglon. Sama siapa dia? Dia gak bisa sendirian anaknya sebenarnya. Makanya dicoba di masa lalu zodiak, ini lalu zodiak. Enggak sama lalu zodiak. Makanya dicoba ditemenin, gagal. Mencoba ditemenin terus. Yang dideketin gak nolak, bapak ibunya yang ngambil. Yang mana? Tahun lalu dong. Nah, sudah nak. Pulang nak. Jangan ikut-ikut nak. Bapak ibunya. Gaya hidup orang lain. Pulang nak.
Bro, ini gak boleh terlalu banyak cerita lo. Emang anjir. Bapak ibu udah menjemput. Satu udah kelucuan masuk di konten. Udah aku jadi. Aku kurang. Oh, Ayu. Ayu. Ya Allah, Ayu. Ayu. Jangan Ayu. Ayu. Ayu aja. Apa Ayu apa? Men Ayu. Masih pertanyaan yang sama, jangan lo tanya-tanya lagi. Belum otaknya dia. Yang gua enggak suka dari Ayu. Iya. Kayaknya itu pertanyaannya terlalu biasa deh. Jadi apa? Apa? Bang, 4 kali. Lo ngeliat temen lo tuh. Udah. Ingin bibir. Sayang lo ya. Mau ngikutin ini enggak berani. Mau dijawab nih. Dia jawab aja dulu. Kalau enggak mau dijawab dia udah enggak apa-apa lo. Gue pasrah. Emang anak gue yang terakhir, jadi udah gue pasrah aja kalau dia mau jawab. Gue sih mau kasih yang awal. Gue kasih yang camper tuh dari Depok. Dari Depok. Ini cocok yang nyokotin. Tuh. Astagfirullahaladzim. Gak dijawab juga gak apa-apa. Lo jahat lo pada semua sama temen lo. Ayo jawab. Oke. Apa yang gue gak suka dari Ayu ya? Aku kan perfect. Terlalu ini. Gua tau. Oh, dia. Nah, ini lebih bagus. Wah, Jack Daniels. Oh, gua tau. Iya. Gua mewakili bapaknya anak-anak mungkin. Yeah. Yang gua enggak suka dari Ayu. Antara enggak tega sama Edric kan. Apa biar cepet dia mati tuh. Biarin ya. Jawab deh. Lu punya Go Fiber gitu enggak? Enggak beres. Itu pakai proses. Lu kolak ada enggak? Tojos dari bawah. Go Fiber. Pasti mau denger jawaban? Iya. Oke. Yang gua enggak suka dari Ayu adalah kadang-kadang suka ribet sama hal yang enggak penting. Enggak bisa santai kadang-kadang. Enggak rileks kadang-kadang. Parno. Ya, overthinking. Analisa. Iya. Over posesif. Tadi lakinya udah ngomong langsung. Itu lakinya udah ngomong. Kamu mewakili ya. Kebaikannya juga banyak. Apa lu? Apa dia kebaikannya? Yang ditanya situ. Abis ini gua nanya ke lu. Kan pasti yang pengen ditahu dari suami dulu lah. Kenapa lo belokin? Udah jawab aja biar cepat. Kan lo yang seneng. Gak biasa aja, udah cepet. Kok ngotot anda, hei. Gak bisa ngobrol kita. Oke. Yang baik Ayu tuh orangnya sangat penolong, sangat penyayang. Biar cepet. Terus orangnya perhatian. Suka belanjain temen. Di konten gue, gue belanjain juga. Oh, iya, konten lu, kita dibelanjain baju ya. Bagus sih. Bagus. Gue tiap apa boleh yang mau pakai ntar halilintar resepsi gue. resepsi akan datang. Gue pakai baju yang pinggir. Bunda Janti. Nanti ini. Terima kasih teman-teman. Satu kata buat Koko. Aduh gila. Ini kayak ulang tahun Koko ya. Gila satu kata mulu. Koko baik hati. Tulus. Nah. Tulus. Kalau gue lebih ke Tompi ya. Tapi dia tulus benar-benar. Udahlah kalau emang lu enggak mau jawab. Lu mau ngomong. Udah tuh kerutannya nambah keluar tuh. Kerutannya itu. Lagi satu koko. Baik. Satu koko. Baik. Satu koko. Baik. Koko baik. Enggak ada sama lu jangan sama-sama. Beda dong, beda. Emang kan lu yang baik. Baik hati. Hati. Baik hati. Gua bilangnya baik hati. Lu jangan ikutin. Lu apa? Koko itu sincere. Enggak. Tompi tadi dia bilang. Tompi. Tompi tulus. Ngajak-ngajak nyari teman. Nyari teman. Yuk, nyari yuk yang lagi naik badannya. Thank you ya. Subscribe, like, share. Ya, subscribe. Ya, pokoknya, apa namanya? Subscribe Henry. Jangan lupa bersama dengan Koko Hendrik ya. Koko Hendrik YouTube channel. Bye. Thank you. Koko Hendrik.